Aku lagi sama The Duster nih guys. Mau pilih-pilih suki dan sayuran dulu ya. Wortel guys. Jamu. Guys, ada kentang guys. Nah, sekarang itu kita lagi ada di mana, Jeng? Shao Kao. Ini endul-endul guys, nanti kita akan masaknya. Kita yang goreng sama yang kuah, oke? Oke guys, sekarang kita bertiga mau makan yang kuah, goreng, dan juga sate-satean. Yuk, kita belakang dulu guys. Kita bilang belakangnya. Setelah selesai aku pilih, aku kasih ke masnya untuk dimasak. Nah, di sini aku pesen mie malatang atau mie malakuah nih guys. Aku pesen kue tiau untuk tambahan gratisnya nih. Setelah itu, sate-sate yang tadi aku pilih, sayur dan sukinya direbus sampai mateng dulu nih guys. Setelah mateng, sayur dan sukinya dimasukin ke dalam mangkok. Lalu ditambah kuah mala dan cabenya banyak banget guys. Kuahnya bikin aku seha duluan sebelum makan nih guys. Nah, gak afdol kan kalau gak cobain mie chow chai-nya atau tumis guys. Nah, prosesnya suki yang kita pilih tadi ada yang digoreng terlebih dahulu nih guys. Ada juga yang direbus terlebih dahulu nih. Setelah semua mateng, dia siapkan wajan panas berisi sedikit minyak. Lalu ditambahkan cabai mala, bawang putih, daun bawang, irisan cabai merah. Ditambah air kaldu dan dimasukin deh bumbu yang sudah dicampur biji malanya guys. Dioseng-oseng hingga harum. Setelah itu dimasukkan deh suki dan sayuran yang udah mateng tadi guys. Ditambah bihun, tinggal ditumis sampai bumbunya merata deh. Dan siap disajikan dengan taburan wijen guys. Nah, terakhir dia punya sate-satean yang best juga nih guys. Sate yang tadi udah aku pilih untuk dijadikan sate. Siap dibakar nih guys. Dioles minyak, dibolak-balik satenya sampai mateng. Setelah mateng, dia taburin bubuk cabe nih guys. Ulala. Hai guys. Aduh Gusti. Sabar. Nah, sekarang guys, di depan kita udah ada makanan-makanan yang endol, surendol, tak kendol. Dari aromanya aja guys. Ini udah nyengcrem ke hidung guys. Ini tuh lihat ya. Aduh, ini rempah-rempahnya udah menggiurkan langsung. Wucur ini ya di mulut, langsung lambung bergetar ya kan. Dan guys, ini semua yang tadi kita udah pilih di bawah ini sudah dimasak sedemikian rupa. Ini mie, apa kuah-kuahnya juga juara banget guys, tuh lihat ya. Terus dia cabenya guys, melotot guys. Sekarang kita aduk-aduk dulu guys ya, biar semua terasa nikmat dan syahdu ya. Cobain dulu kuahnya, kita seruput ya guys. Dari kuah. Aduh Gusti. Guys, ini tadi si malanya itu benar-benar aku campurin, itu pedasnya langsung menyengat ke otak aku guys. Ini juara banget. Biji mala kalau pakai kuah itu rasanya. Tuh guys. Lada yang membedakan cabai biasa yang di kita sama cabai mala ini guys adalah kalau cabai kita tuh pedes banget di mulut, tapi kalau ini tuh ada ketir-ketirnya guys, tapi ini tuh bikin enak dan bikin rasanya tuh berbeda loh ya kan. Iya, benar. Coba Nurdin cobain dulu. Cobain dulu ya. Cobain kuahnya Nurdin. Coba. Mbak. Kayak menghantui ya gue ya. Lagi. Coba Ajeng. Ajeng cobain dulu Jeng. Aduh. Cobain ini ya Jeng. Coba. Because you had a bad day.
Gimana Jeng? Endul? Endul! Oke guys, sekarang aku mau nikmatin. Kita keluar puyuhnya. Kayak mau menghantui lidah gitu. Menghantui lidah? Begitu dihantui takut gimana ekspresinya Jeng? Serem sekali. Sekarang kita mau nyobain ini ya, si sate-satenya ini. Tapi kurang seru kalau nggak dikucurin saus guys ya. Kita porocotkan dulu ya guys. Cobain dulu ya. Wuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti. Aduh. Guys ini enak banget. Sekarang aku mau nyobain dagingnya guys. Sate Cina ini memanjakan lidah aku banget. Dari pedesnya cabai mala guys. Ngunah guys, ngunah. Sekarang kita banyak ininya ya. Tapi tenang guys, kita harus cocok dulu ke kuah kita guys ya. You guys, mari. Cheers dulu dong guys. Cheers. Kita udek-udek guys. Udek-udek. Oke. Seperti apa rasanya guys? Kita cobain dulu ya. Yuk. Guys, ini antaman guys. Ternyata ada sensasi baru guys. Si telur gulung ini dikasih black pepper, dimasukin ke kuah mala ini. Rasanya. Itu rasanya munah guys. Oke guys, sekarang kita mau nikmatin dulu makanannya. Kita mau habisin dulu. Kalian jangan kemana-mana ya. Kalau bisa makan bareng depan TV, siapin makanan. Biar kita makan malam bareng ya kan. Oke guys, kita makan.